Halo Lur. Pagi ini cuaca hujan Lur. Jam-jam gini belum sarapan Lur. Enaknya sarapan apa ya Lur ya? Jam-jam Lur. Ayo kita cari makanan di dapur Lur. Kayaknya ada makanan apa ya Lur? Kita buka lemari Lur. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan Lur. Alhamdulillah ada yang bisa kita makan Lur. Pagi ini hujan-hujan ini Lur, ada dua Lur. Oke. Kalau begitu sarapan kita kali ini menunya adalah Indomie goreng Aceh. Wah, kuliner Indonesia Lur. Oke, langsung saja kita bikin Lur. Oke Lur, kita langsung aja masak Lur. Wah, panaskan airnya dulu Lur. Video kali ini belum disponsori oleh Indomie ya Lur, tapi karena hujan-hujan adanya mie goreng Aceh Lur, kita buat sarapan aja Lur. Oke Lur, sambil kita menunggu airnya mendidih, kita buka dulu Lur. Oh, ini isinya ada bumbu dan bawang goreng Lur. Oh, ini lengkapnya Lur. Sama. Bentar lagi Lur mendidih. Kita sudah siapin, kita sudah keluarin minyak, tinggal masukin nanti Lur. Oke Lur, airnya sudah mendidih nih Lur, kita masukkan saja Lur minyak Lur. Sembari nunggu minyak matang Lur, balik-balik dibalik Lur. Kita siapkan bumbunya Lur, karena ini mie goreng, bumbunya dimasukkan ke piring dulu. Waduh, berantakan Lur.
Oke lur, bumbunya sudah masuk ke piring dan mie-nya sudah matang lur. Kita matikan apinya lur. Lalu kita buang airnya, nanti masukkan ke sini lur. Oke, kita buang airnya lur. Oke, kita masukkan lir. Aduk-aduk lir. Oke lur, udah merata nih lur, mie-nya sudah kita campur lur. Wah, ini warnanya menggoda sekali ya lur. Mantap sekali nih lur. Suasananya hujan lur. Tuh hujannya makin deras lur. Waduh, mantap ini. Dan hujan kita makan mie goreng Aceh. Oke lur, saatnya kita caplok lur. Behind the scene lur, weh mau bikin konten nih. Ditunggu di hari Mas Apin ya. Hehe. Halo lur, langsung aja lur, kita caplok lur. Wah, sarapan udah lapar sekali lur. Kita kasih menduan lur. Wah, ini menduannya nih, wah enak nih lur. Kita caplok lur. Hey lur, caplok dulu lur. Ah, Nah, langsung kita caplok lur. Indomie goreng Acehnya seperti rasa khas bumbu rempah-rempah dari Aceh lur. Mantap lur. Istimewa lur. Lur. Capo lur. Kerupuk lur. Masih lur, karena saya lapar, kumpulin aja ya. Langsung kita caplok aja lur.
bumbunya itu khas sekali, rempah-rempahnya luar biasa. Indomie bisa menciptakan rasa kuliner Nusantara. Tinggal dikit dulu. Try lur. Habis. Mendoan lur, mantap. Cocok untuk lauk makanan apapun, luar biasa. Terakhir capek lur. Alhamdulillah. Oke lur, video kita sampai sini dulu lur. Kali ini sarapan Indomie goreng Aceh dari Indomie lur. Jadi rasa kuliner Nusantara lur. Rasanya enak, gurih. Dia rempah-rempahnya khas mie Aceh. Jadi kalau kalian pernah makan mie Aceh, mie goreng Acehnya ya kurang lebih hampir sama lur. Oke lur, terima kasih udah mantengin video saya kali ini lur. Jangan
Jangan lupa di subscribe, like, share, komen lur. Dan nantikan video-video saya yang selanjutnya lur. Oh ya lur, besok saya akan bikin challenge lur, makan mie pedas dalam waktu beberapa menit. Challenge-nya semakin cepat, ya berapa cepat nanti saya makan lur. Oke lur, ditunggu ya lur video berikutnya lur. Terima kasih lur, assalamualaikum.